Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jawablah dengan hati ya. Orang muda semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hadis Nabi SAW kata, Yahudi dengki kepada orang Islam atas dua benda. Yahudi dengki ke atas orang Islam dua benda. Yang pertama, jawab salam, memberi salam dan menjawab salam. Yang kedua adalah ucapan amin ketika solat berjemaah. Dua benda ni menggegarkan hati orang-orang Yahudi, kata Nabi. Orang Yahudi dengki kepada orang Islam atas dua benda ni. Syiarkan bagi salam, jawab salam. Jangan bagi salam, jawab salam. Seluruh sangat. Orang-orang muda semua. Sama juga ucapan amin. Ni lagi besar sebab lagi segan nak ucapkan amin. Lagi tua, lagi segan nak sebut amin. Dengar macam tu. Yang saya muliakan Mudir Zawiyah An-Nur Al-Fadhil Ustaz Nazmi Yusuf Hafizullah Ta'ala. Yang saya hormati, lagi saya sayangi Ustaz Zainuddin Abdul Majid. Yang saya muliakan Pak Mah. Yang saya hormati, lagi saya sayangi Ubi Waruhi Al-Fadhil Ustaz Raja Muhammad Al-Mahi. Yang saya hormati, lagi saya sayangi guru saya di belakang Al-Fadhil Ustaz Fauzi daripada Pondok Batik. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya datang kat sini bukan tujuan nak bercakap. Tapi Ustaz Syami ni tiba-tiba bagi. Tak apalah, saya meraihkan juga. Hadirin, sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, ingin saya berpesan kepada kalian beberapa perkara. Syukur kepada Allah, Allah SWT letak kita dalam majlis yang begitu barakah. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita, Allah Ta'ala pilih kita sebagai pelajar agama. Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita untuk jadi pelajar tahfiz. Ada di kalangan kita pelajar tahfiz, ada di kalangan kita pelajar pondok. Bukan semua orang kat luar sana yang Allah Ta'ala pilih untuk jadi penghafal Al-Quran. Bukan semua orang di luar sana yang Allah Ta'ala pilih untuk jadi pejuang agama. Bukan semua orang. Kita sepatutnya yang mengaji pondok, yang mengaji tahfiz ni, minta maaf cakap, sepatutnya rasa bersyukur sangat-sangat kepada Allah di akhir zaman Allah Ta'ala pertemukan kita dengan guru yang betul. Bersyukur sangat-sangat di akhir zaman Allah Ta'ala pertemukan kita pada jalan yang betul, jalan hidup agama. Sahabat-sahabat, adik abang sekalian, percaya tak, kejayaan di atas muka bumi ini tak ada kejayaan yang lain melainkan kejayaan dalam agama. Mulalah nak naik gear 2 gear 3 kan. Minta maaf kan. Saya kalau bagi bercakap ni lah masalah dia. Tak kira nak koyok naik. Minta maaf awal-awal. Jadinya adik abang sekalian, kejayaan dalam dunia ni tak ada kejayaan lain melainkan kejayaan di dalam agama. Adakah kita nampak kejayaan itu adalah harta benda, materialistik? Wih, cakap masalah. Adakah kita nampak kejayaan atas muka bumi ini adalah duit dan harta benda? Kalau duit dan harta benda adalah sumber yang kita katakan itu sebagai kejayaan, maka Qarun telah lebih berjaya daripada kita. Qarun punya harta, punya banyak. Sampaikan harta kita jumpa tepi-tepi jalan, kita sebut harta Qarun. Harta Qarun, harta Qarun. Banyak sangat harta Qarun. Ni Qarun. Adakah kita nampak jawatan dan pangkat sebagai kemuliaan atas muka bumi? Kalau kita nampak kemuliaan di atas muka bumi ini adalah pangkat dan jawatan, niscaya Fir'aun lah orang yang paling berjaya. Tetapi apa yang kita lihat, Qarun dan Fir'aun kedua-duanya Allah Ta'ala binasakan. Qarun dan Fir'aun kedua-duanya Allah Ta'ala laknat, Allah Ta'ala cela. Adakah ini kita punya sumber kekayaan, sumber kejayaan di atas muka bumi? Adakah itu kita punya kejayaan? Kejayaan dalam hidup, kejayaan
kejayaan di atas muka bumi adalah kejayaan dalam beragama. Siapa yang amalkan agama secara total, secara kafah, maka dialah orang yang paling berjaya di atas muka bumi. Ibu ayah, dialah orang yang paling berjaya di atas muka bumi. Adik-adik, syukur sangat-sangat Allah Ta'ala jadikan kita sebagai pelajar pondok. Syukur sangat-sangat. Inilah yang sepatutnya ada dalam hati kita. Kita lain daripada orang lain. Kalau kita katakan orang yang bekerja dalam istana, orang yang bekerja dengan kejayaan adalah orang yang berpangkat besar, orang yang mulia kerana bekerja dengan sultan, bekerja dengan kerajaan, dengan Perdana Menteri, kita adalah para pekerja yang Allah Ta'ala lantik untuk bekerja dengan kerajaan Allah. Adik-adik, satu sahaja kunci untuk selamat di akhir zaman, berdampinglah dengan ulama Rabbani yang hakiki. Ini kunci kejayaan di akhir zaman, berdamping dengan ulama yang hakiki, ulama yang sebenar, ulama yang tak takut kepada siapa-siapa, ulama yang berani berkata benar walau di hadapan dia siapa sahaja. Duduk dengan ulama ini, duduk dengan pewaris para nabi ini, jangan lari sikit pun daripada jalan ini. Kenapa? Kita yakin kita berada pada jalan yang benar. Allah Ta'ala bagi kita jadi santri-santri, murid-murid kepada guru kita, Ustaz Nazmi. Alhamdulillah, bukan senang, bukan semua Allah Ta'ala pilih. Adik-adik, dalam kitab Jauhar Mauhub disebutkan seorang-orang alim mampu memberi syafaat, mampu memasukkan 70 ribu anak murid ke dalam syurga. Ini syafaat orang alim. Syafaat orang alim mampu untuk menarik anak-anak murid dia masuk ke dalam syurga sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak perlu cakap panjang sebab saya main kat sini bukan nak cakap. Main kat sini nak mengaji, nak dengar daripada guru-guru mulia, daripada Ustaz Mahir yang saya sayangi. Pesanan terakhir, pesanan terakhir buat pelajar-pelajar pondok, pelajar-pelajar tahfiz, letakkan dalam hati kita. Pesanan terakhir saya, letakkan dalam hati kita, idola aku adalah Rasulullah. Idola aku adalah Rasulullah. Jangan kita sangka, jangan kita nampak, kita pandang, kita angkat pemain-pemain bola sepak, jangan kita angkat artis-artis, binatang-binatang filem lebih mulia daripada Rasulullah. Jangan kita letakkan sikit pun dalam hati kita perasaan mulianya pemain bola sepak Ronaldo, Phil Foden. Kita rasa ish hebatnya, kita letak sebagai kita punya wallpaper setiap hari kita tengok. Jangan. Kita letak dalam hati kita, idola aku adalah Rasulullah. Idola aku adalah Rasulullah. Ulama pewaris Nabi adalah ikutan aku. Letakkan dalam hati kita. Sekian daripada saya. Saya nak dengar juga daripada guru-guru yang lain. Saya datang mesti bukan nak cakap, tapi dah bagi cakap jadi macam ni lah. Minta maaf banyak-banyak. Saya dah sabar awal dah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia.